suatu hari nanti engkau kan tetap kembali istriku. Oh, yang di Malaysia, pulanglah kau. Yang di Malaysia, pulanglah sayang. Ya, aku selalu merinduimu. Miriam, Imai, pulang. Dibas terus. Yang di Malaysia. Ya. Ada, kau ingatnya sama suamimu ini. Sama anakmu Imai. Strip Miriam. Strip bilang. Strip Miriam, pulanglah. Bila ya. Ada suatu hari nanti ya, ada terus. Engkau akan kembali. Iya, kipas. Kipas. Hai Sri Meriam, pulanglah kau sayang. Terus. Aku selalu merinduimu. Ada terus. Sudah. Ish. Hah? Sudah. Kembali. Jadi lagi. Hah? Kiri. Enggak, naik terus, naik. Kiri kan? Masalah, naik terus, naik. Ini juga dari bawah. Hah? Ini dari bawah. Kata. Udah. Bang Bawi. Pasang apa? Baterai ya. Bang Bawi. Siang hari ini saya dapat amanah kembali ini untuk Bang Fauzi ini. Ini dari Bang Surya di Sidoarjo. Jadi beliau menitipkan ke saya untuk diserahkan kepada Bang Fauzi uang 220.000 sesuai nomor pintunya bis ALS 220. Jadi 220.000 untuk Bang Fauzi ini diamanahkan ke saya untuk diserahkan Bang Fauzi untuk dibelikan baju untuk putra Bang Fauzi. Ya, jadi sampaikan terima kasih kepada Abang Surya yang berada di Sidoarjo. Terima kasih Abang Surya yang ada di Sidoarjo. Mudah-mudahan bajunya bisa dibeli untuk anak saya yang di Medan untuk baju lebarannya. Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Taala dan dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih Bang Fauzi, sudah diterima 220.000 sesuai dengan nomor pintu bis ALS Nopin 220. Terima kasih Bang Fauzi, semoga bermanfaat, berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Dan saya doakan kepada Bang Surya, semoga selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Fauzi. Ini juga ada titipan dari mantan penumpang 220 ini. Ini mohon diterima untuk bekal di jalan. Ini dari mantan penumpang ALS 220 untuk kru ALS Nopin 220. Terima kasih untuk mantan penumpang ALS 220. Mudah-mudahan bekalnya di jalan dimakan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Fauzi. Bekalnya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Terima kasih. Udah ada ini? Udah ada. Ada apa? Kunci 17 nya, biar bisa dikunci ke tadi itu. Kunci 17 nya. Gimana aku deh? Menarik ya?
Ini gua sana. Ini dah dari luar. Tengok apa dia? Pasti enggak ada kepalanya di dalam. Koran. Hah? Merlogu. Baik lagi kan? Koran. Kepalanya? Koran. Hah? Koran. Ini bentar nengok kepalanya nih, enggak ada lagi. Mana nih? Ini harus buka dari situ. Buka. Nah, nah, buka apa ini dulu? Nah, ini. Tahan dulu, sorry. Kalau kepala itu kok pun bisa terbang gitu. Mana? Bokok dari sana. Buka aja tuh bekas ini cepat deh. Dari nanti ini orang. Mai, kau dengar apa enggak, Mai? Aku selama ini aku masuk apa YouTube, Mai. Masan kau enggak pernah aku balas-balas apa gue. Mai. Kau ingatlah, nggak usah aku lah kau ingat, anak aku kau ingat, ya, ya. Anak kita. Main gak, mulik? Enggak. Usah iba, enggak? Usah iba. Usah iba. Di mana kau berada? Oh istriku. Sudah lama kita tak jumpa. Penumpang sudah mulai berdatangan ya, tapi ini masih pasang filter oli untuk ALS Novin 220. Untuk ganti oli, pasang filter oli dilakukan langsung oleh Bang Fauji ya teman-teman. Penumpang dari Klaten ya Pak ya? Penumpang dari Klaten ya teman-teman. Mau ke mana Pak? Medan ya? Mau ke Medan. Asli Medan Bapak? Terima kasih Pak. Siang hari ini juga hadir Pak Nur Rohman ini ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Pulbis ALS Yogyakarta. Ada Bang Jai Jogja, Bang Dedi, Pak Agus AC, dan Pak Puniti di sana sedang servis radiator. Ini Pak Ketua, nggak usah disapa, nanti enggak malah merepet karena waktu telat, jadi saya nggak berani menyapa ya. Pak Iwan. Saya akhiri saja video siang hari ini karena melihat Pak Ketua wajahnya sudah beda ya. Kaget bener saya. Walaupun merepet tapi masih bisa diajak bercanda. Oke ya teman-teman.
Untuk gak lari kameranya. Pikir saya itu tak kamera tak diem aja gitu loh, malah gertak ya. Iya. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Hurray!